Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi di channel saya, Ikun Channel. Kami ucapkan, khususnya para subscriber setia, kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe. Baik, kita akan menggambar secara simpel cara memasang gacun untuk 5 kabel. Baik, kita akan menggambarnya. Oke, untuk trafo switching, ini dapat dioda, dapat elko 135 volt. Ini untuk kabel yang warna merah VCC 10 sampai 18 volt. Oke, ini lilitan yang dari tegangan 400 volt atau elko 400 volt. Yang nantinya dia akan dapat kabel kuning dari kaki drain kalau di FET atau kolektor pada transistor. Baik, dari Elko Plus kita dapat kabel hijau, terus dari yang min, elko min, oke, kabel merah ke VCC, kabel kuning ke drain FET atau ke kolektor kalau pakai transistor, oke, kabel hitam ke minus atau elko 400 volt. Oke, kabel putih ke optocoupler nomor 4. Baik, tegangan masuk ke lilitan ke dioda kiprok difilter oleh elko 400 volt. Kabel hijau ke dapat plus yang ke 400 volt atau tegangan 275 volt. Kabel hitam, ini kabel hijau, kabel kuning yang dapat drain, kabel merah ke VCC, kabel putih ke optocoupler nomor 4. Baik, kita akan langsung pasang pada regulator TV LED LG 32 in. Baik, AC masuk, tegangan AC masuk lewat dioda difilter oleh elko ini. Ini plus min dari kaki tegangan plus masuk trafo switching yang nantinya ini dapat kabel kuning. Terus dari trafo switching juga ngeluarin tegangan VCC 10 volt nyampe 18 volt yang nantinya untuk kabel merah.
Baik, kita akan langsung pasang aja pada regulator TV-nya. Baik, kabel kuning ke drain FET yang dapat setelah lilitan. Kabel hitam ke minus atau elko 400 volt. Kabel merah ke VCC 10 volt. Oke, kabel putih ke apto coupler nomor 4 atau pin nomor 4. Baik, kabel hijau ke B plus atau plus elko yang 400 volt. Baik, kita sudah solder. Oke, kita cek ini kabel kuning ke drain, merah ke VCC, putih ke opto coupler, hitam ke minus, minus elko yang gede ini, hijau ke plus yang 400 volt. Oke, sudah benar, kita akan langsung tes. Oke, tancapkan ke stop kontak. Baik, kita akan ukur tegangan standby 3,5 volt. Oke, normal. Oke, 3,5 volt untuk mainboard microcontroller normal. Untuk tegangan 12 volt belum ada. Sama 24 juga belum ada. Karena posisi masih standby. Power supply ini tegangan 24 dan 12 ada kalau posisi on, diperintahkan oleh microcontroller dia baru on. Baik, kita akan mencobanya biar pasti. Connect ke pin power on, kasih resistor 2K2 ke tegangan 3,5 volt. Biar posisi on power supply ini. Oke, kita tes. Oke, tegangan 12 volt terukur 11,8 volt normal. Tegangan 24 terukur 23 volt normal. Oke, tegangan standby juga 3,4 normal. Oke, tegangan sudah ada semua. 12, 24, 3,5 normal semua. Oke, mantap. Joss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.